Ella kempen isu penculikan. Bian Sarawak lancarkan manifesto. Puting Beliung lebih lebih 100 buah rumah rosak teruk. Baik, selamat petang dan salam sejahtera. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini N5 edisi 26 April. Baik, seperti biasa lintas langsung negeri-negeri sebentar lagi. Paparan dari Sarawak, juga berita dari Sabah dan juga kita ikuti lintas langsung dari Pulau Pinang bersama Syamila Rastam dan Pahang Jasmi Faisal Muda. Teruskan bersama N5. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengingatkan parti politik supaya tidak menjadikan insiden penculikan 4 rakyat Malaysia di Sabah sebagai bahan kempen pilihan raya Sarawak. Tindakan seumpama itu dikhuatiri akan merumitkan lagi usaha menyelamat mangsa yang masih dalam tahanan penculik. Tegas Tan Sri Khalid, tindakan terbabit tidak akan menyelesaikan sebarang masalah. Sebaliknya, ia akan menyukarkan lagi usaha menyelamat mangsa. Parti-parti politik ni pun ini memang mereka menggunakan kesempatan yang ada lah untuk apa nama mengambil kesempatan ini untuk menggunakan mereka sebagai bahan dalam kempen politik mereka. Jadi saya nasihatkan parti-parti politik ini jangan menyukarkan lagi usaha kami, ya, jangan menyusahkan lagi usaha-usaha kami untuk menyelamatkan bangsa. Menurut beliau, segala perkara yang difikirkan perlu bagi menyelamatkan tebusan telah dan akan diambil pihak berkuasa. Malam tadi, ahli keluarga keempat-empat mangsa tampil di pentas ceramah beberapa parti politik di Sarawak bagi memungut derma untuk pembebasan mereka. Wong Tek Kang, Wong Tek Chi, Doni Lau Jung Hien dan Wong Hung Sing diculik sekumpulan lelaki bersenjata di perairan Pulau Ligitan ketika dalam perjalanan pulang dari Filipina ke Malaysia 1 April lalu. Dalam pada itu, Tan Sri Khalid juga memaklumkan siasatan terhadap wartawan Malaysia kini yang didakwa membuat khianat awam menerusi laporan berita mengenai pilihan raya Sarawak kini berada di peringkat akhir. Kertas siasatan dijangka diserah kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk tujuan pendakwaan. Menurut Tan Sri Khalid, pihaknya telah mengambil keterangan beberapa individu termasuk wartawan tersebut. Ketika ini, polis sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara bagi melengkapkan kertas siasatan. Beliau mengingatkan semua pihak agar menjaga sensitiviti awam biarpun sedang menghadapi pilihan raya. Dan ini bukan saja kepada pengamal media lah, ya, kepada semua pihak. Kerana isu agama adalah satu perkara yang sensitif, yang saya rasa tidak harus dimainkan oleh mana-mana pihak. Ya? Tan Sri Khalid ditemui selepas melancarkan khidmat polis bantuan bersama syarikat ERM International di Arah Damansara. Kes khianat awam itu didakwa dilakukan wartawan berkenaan dalam laporan beritanya Khamis lalu. Wartawan tersebut didakwa menulis luar konteks kenyataan seorang adun yang mahu masyarakat Islam mengundi Barisan Nasional bagi memastikan penganut agama itu menjadi ketua menteri. Untuk laporan menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11, kita terus sahaja berlintas langsung ke Kuching bersama Damia Cassandra Manja. Silakan. Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Barisan Nasional BN Sarawak melancarkan manifestonya yang bakal menjadi teras perancangan pembangunan negeri ini dalam tempoh 5 tahun akan datang. Manifesto bertemakan beri peluang kepada Tim Adnan, #TheAdnanWay itu menggariskan 15 perkara utama dalam usaha BN mengekalkan kemenangan yang lebih cemerlang pada 7 Mei nanti.
Pelancaran Manifesto BN Sarawak 2016 dilakukan sendiri Pengerusi BN Negeri Tan Sri Adnan Satem di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kuching. Manifesto kali ini berbeza dengan yang sebelumnya kerana ia mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama memaparkan pencapaian BN dalam tempoh 2 tahun lalu menerusi 53 prinsip dan keputusan yang telah dilaksana sejak Tan Sri Adnan menerajui kepimpinan negeri. Bahagian kedua menggariskan komitmen BN Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang yang membabitkan 15 perkara. We uphold the rights of Sarawak and its people. We safeguard the peace and harmony of our state, preserve our culture, heritage and beliefs, guarantee people's rights over their land, especially NCR land. Selain itu, BN akan mempertingkat kebajikan golongan yang kurang bernasib baik, menyediakan lebih banyak rumah mampu milik, mempercepat pembangunan jaringan jalan, liputan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Komitmen memajukan pendidikan dan latihan teknikal serta meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti sosioekonomi selain meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan juga terkandung di dalam manifesto ini. Manifesto BN diterbitkan dalam 4 bahasa, bahasa Malaysia, Inggeris, Iban dan Cina, bermula dengan perutusan Tan Sri Adnan. Antara komitmen BN yang digariskan dalam manifesto itu ialah mewujudkan lebih 1 juta pekerjaan baru menjelang tahun 2030 dengan lebih 50% daripadanya adalah pekerja mahir dan separa mahir menerusi skor. Di bawah projek koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SKOR, pelaburan bernilai RM13 bilion telah diluluskan. Malah sejak 2 tahun lepas, Sarawak mencatat jumlah pelaburan kedua tertinggi di Malaysia selepas Johor dengan nilai RM9.6 bilion pada 2014 dan meningkat kepada RM11.8 bilion tahun lepas. Di bawah program Graduate Enhancement Training Program Sarawak GATS, sehingga 5,000 graduan diploma akan dilatih dari 2016 hingga 2018. Ia bagi mempertingkat peluang mereka mendapat pekerjaan. Bagi memajukan pendidikan dan latihan teknikal, lebih banyak pusat kemahiran teknikal akan dibina. Ia termasuk Center of Technical Excellence, Centex, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Institut Latihan Perindustrian, ILP dan Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, Sarawak akan menikmati tambahan 16 sekolah rendah dan 6 sekolah menengah selain menaik taraf 34 sekolah sedia ada. Justru tim Adnan dibentuk untuk mencapai semua aspirasi bagi memastikan rakyat Sarawak terus menikmati keamanan, kemajuan dan kemakmuran. Polis Sarawak telah menerima 6 laporan berkaitan kesalahan pilihan raya dan membuka 5 kertas siasatan pada hari pertama kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11. Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak SCP Muhammad Haris Daud berkata, 6 laporan yang diterima ialah tindakan untuk tindakan ialah dari Kota Sentosa, Kapit, Bintangor, Bekenur, Sarike, manakala 1 lagi laporan dirujuk kepada agensi lain. Okey, laporannya antaranya ialah di bawah seksyen 323 Kanun Kesiasaan dan juga satu lagi di bawah seksyen 500 bersama dengan seksyen 233 bawah Multimedia Act. Dan selebihnya ialah laporan apa ni, kesiasaan yang dibuka bawah Akta Pilihan Raya. SCP Muhammad Haris berkata pada sidang media di Kuching. Sementara itu, selepas penamaan calon semalam, pihaknya telah menerima 29 permohonan permit ceramah dan 8 lagi permohonan telah diterima sehingga pukul 11.30 pagi tadi. Dalam pada itu, beliau amat berpuas hati dengan situasi di 79 lokasi proses penamaan calon semalam. Menyentuh mengenai kawasan panas dan kawasan tumpuan pada PRU Dun ke-11 ini, ACP Muhammad Haris memberitahu polis telah meletakkan anggota secukupnya. Lebih 80 lagi menara telekomunikasi dirancang dibina di seluruh Sarawak dalam usaha mempertingkat akses telekomunikasi untuk rakyat di negeri ini. Pembinaannya adalah sebagai tambahan kepada lebih 1,200 menara yang sedia ada.
Menurut Ketua Wilayah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Sarawak, Roslan Mohamad, projek pembinaan dijangka dimulakan tahun hadapan. Ketika ini pihaknya sedang mengusahakan pembinaan 25 buah menara di kawasan pedalaman. Bezanya ialah kalau komersial, selalunya di bandar-bandar. Yang kerajaan buat ialah di luar bandar, di tempat-tempat yang jauh pendalaman sungguh. Di mana kos melakukan atau membina menara serta juga cabaran yang dihadapinya lebih sukar. Kerana di luar bandar penduduknya terlalu ramai dan untuk pergi masuk ke dalam sana untuk memasang menara memerlukan kos pengangkutan yang tinggi. Daripada jumlah itu, 352 menara dibina kerajaan persekutuan manakala selebihnya dibina oleh syarikat komersial. SKMM mensasar capaian kadar liputan telekomunikasi di Sarawak sehingga 80 hingga 85% berbanding 78.3% ketika ini. Sarawak memerlukan sekurang-kurangnya 5,000 menara telekomunikasi dengan setiap menara mampu meliputi keluasan radius 5 km. Roslan ditemui pada program Hari Bersama Komuniti Pusat Satu Malaysia di Rumah Benjamin di Kenawit. Pada program sehari itu, beliau berkesempatan melawat ke Pusat Internet Satu Malaysia Rumah Benjamin yang merupakan antara PI1M terawal dibuka di negeri Sarawak. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyasarkan untuk mematuhi 126 peraturan keselamatan kenderaan seperti yang termaktub dalam peraturan United Nations UNR menjelang tahun 2020. Baik kepada... Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Ismail Ahmad, setakat ini pihaknya telah pun mematuhi 100 peraturan yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor, Pembinaan dan Penggunaan 1959 yang dilaksanakan menerusi proses kelulusan jenis kenderaan VTA. Peraturan UNR merupakan peraturan teknikal yang diiktiraf oleh 51 buah negara yang menganggotai World Forum for Harmonization of Vehicles Regulation, WP29. Tambahnya, peraturan ini perlu bagi meningkatkan tahap keselamatan kenderaan dan pengguna di negara ini. Mengenai kemasukan kereta dari negara China, beliau berkata banyak yang ditolak kerana tidak mematuhi spesifikasi keselamatan yang ditetapkan. Datuk Seri Ismail berucap merasmikan sambutan Hari JPJ peringkat negeri Sarawak di Kuching. Sambutan sebagai pengiktirafan terhadap komitmen seluruh warga JPJ dalam melaksanakan pelbagai program transformasi kerajaan. Daerah Lawas merupakan antara daerah di Sarawak yang kian pesat membangun meliputi aspek pengkomersialan. Pembangunan yang diusahakan turut dilengkapi kemudahan asas yang memberikan manfaat kepada mereka. Berkeluasan 3,811.9 km², daerah Lawas terletak berhampiran Limbang di timur laut Sarawak serta bersempadan dengan Temburung Brunei. Sejak menjadi pusat pentadbiran pada 1905, Pekan Lawas telah menjadi pusat perbandaran yang berkembang maju dengan memberikan perkhidmatan moden. Meski di kategori terpencil, Pekan Lawas kini mempunyai jaringan perhubungan udara ke Limbang dan Miri selain jaringan jalan raya ke Kota Kinabalu dan pengangkutan air ke Pulau Labuan. Pembangunan pesat yang berlaku memudahkan penduduk melakukan tugas harian selain membolehkan mereka menikmati kemudahan asas seperti jaringan jalan raya dan hospital. Jadi untuk yang lain saya kira memang mencukupi lah daripada segi jalan raya. Kita sudah mempunyai lah kan rangkaian jalan raya yang bagus. Daripada segi apa telekomunikasi pun memang sudah baiklah. Sebagai projek-projek yang lain, alhamdulillah saya tidak dapat menafikan, memang memuaskanlah. Walaupun ada kekurangan itu dapat diselesaikan secara positifnya. Sekarang boleh cekap memuaskan bekalan air, especially water walk. Banyak improvement. Tahun-tahun lepas biasanya selalu tak ada air. Sekarang banyak improvement. Dan jalan raya pun sekarang pun jalan semua ada pack. Okey. Dan mungkin ini mau diklir lah lapangan terbang di Lawas Miang. PM tadi. Kepesatan Lawas dengan kemudahan lengkap yang disediakan mendorong peningkatan populasi penduduk tempatan yang kini meningkat lebih 40,000 orang. Sarawak dipilih menjadi negeri pertama yang bakal menerima kemudahan teknologi internet terbaru dalam pendidikan di sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan II, Senator Chong Sin-Woon berkata,
Inisiatif itu antara usaha kementerian memastikan teknologi pendidikan mampu bergerak seiring teknologi semasa. Dalam projek itu, kerajaan akan mengagihkan komputer kepada pelajar di seluruh negara secara berperingkat. Pada masa sama, kementerian turut berusaha mengatasi masalah kekurangan guru, khususnya guru bahasa Cina di sekolah rendah. Sementara itu, sasaran meletakkan 90% guru di Sarawak dan Sabah daripada kalangan anak tempatan mungkin memakan masa. Berikutan beberapa kekangan termasuk kekurangan guru. Beliau berkata demikian sempena lawatan dan sesi dialog di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Chung Hua Miri dekat Miri. Pelbagai isu telah diketengahkan dalam sesi dialog tersebut termasuk penempatan guru pendidikan khas di sekolah dan kekurangan fasiliti bagi menampung pelajar yang ramai. Baik, saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan, Kamal. Bertemu kembali. Lebih 100 buah rumah termasuk sekolah rosak teruk dilanda ribut puting beliung di sekitar daerah Tangkak semalam. Kejadian pada pukul 2 petang itu menyebabkan banyak bumbung rumah diterbangkan angin. Antara yang terjejas termasuk Sekolah Menengah Tun Mamat Ledang. Bumbung bangunan sekolah, dewan, makmal dan perpustakaan rosak dilanda ribut. Bagaimanapun, semua pelajar yang ketika itu sedang menunaikan solat zuhur di surau sekolah selamat. Mereka yang ketakutan turut melaungkan azan. Kebetulan kita pindahkan pelajar ini ke makmal. Sekarang ini makmal masih tak digunakan. Jadi untuk tempoh yang terdekat ni untuk keselamatan lah, terutama air yang masuk ke dalam bangunan yang melibatkan elektrikal. Jadi bangunan-bangunan lain, contohnya transformasi sebelah kanan saya ini, yang saya kata paling teruk sekali lah. Sebab apa ini melibatkan struktur zinc dan kita pun dah sita bagi tujuan keselamatan. Kos kerugian dianggarkan kira-kira RM200,000. Penduduk sekitar terus menceritakan titik cemas kejadian tersebut. Pada pukul lebih kurang pukul 2.30 petang tu, selepas saya balik bekerja, waktu hujan dengan tiba-tiba angin memang kuat dan saya berada di atas rumah saya ini, masa itulah saya lihat satu kejadian yang tak pernah saya lihat lah. Berwarna putih dan gelap, berpusing, berputar, menghala daripada sebelah belakang sana dan terus ke depan. Macam tak sedar hati. Saya tengok depan. Sekali hujan tu datang daripada sana kan, lebat sangat-sangat. Lepas tu automatik pun jatuh. Lepas tu nak telefon mak, takut sangat-sangat. Takut, lepas tu kali pertama dia jatuh saya betulkan. Lepas tu apa ni, saya biarkan. Lepas tu kali kedua dia dah semua dekat depan tu dah jatuh. Lepas tu saya macam takut apa ni, nak telefon mak, KD tak ada, menangis lah seorang-seorang kat dalam rumah. Dalam pada itu, pengerusi PIBG SMK Tun Mamat merangkap Timbalan Ketua UMNO Bahagian Ledang berkata pihaknya sedang berusaha membantu penduduk yang terlibat. Kami tengah mengaturkan untuk membaiki bumbung-bumbung tersebut dengan kerjasama beberapa pihak lah. Daripada agensi kerajaan, JKM, daripada pejabat Dato' Amim dan juga majlis daerah dan juga JKR semua. Dalam membaiki bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah yang dilanda ribut ini. Sebuah mesin pengeluaran wang automatik ATM milik sebuah bank di Pekan Jita 1 Kedah diletupkan awal pagi tadi sebelum wang tunai dianggarkan bernilai lebih RM300,000 dilarikan. Kejadian berlaku kira-kira 5-4 minit pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Abdul Rahim Abdullah berkata berdasarkan rakaman kamera lita tertutup, perompakan disyaki dilakukan dua individu memakai topeng serta menaiki kereta Toyota Camry. Suspek dipercaya menggunakan bom pipe yang dililitkan di mesin ATM tersebut setelah mengopak bahagian atas dan bawah mesin dengan menggunakan besi. Beliau ditemui pemberita di Jitra. Polis turut menemui serpihan bom pipe dan wang tunai RM600 yang bertaburan di atas lantai. Letupan turut menyebabkan cermin bank pecah dan retak.
polis merampas danda seberat hampir 15 kilogram di lokasi berasingan di Taiping, Perak. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri, Superintenden Abdul Latif Mehat berkata, seorang lelaki dicekup di hentian sebelah Taiping, Lebuh Raya Utara Selatan Jumaat lalu. 10 bungkusan dadah jenis heroin seberat 4.51 kilogram ditemui bersama suspek berusia lingkungan 40-an itu yang mempunyai 8 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan jenayah. Sebuah kereta dirampas. Suspek diriman selama 7 hari. Mulai 22 hingga 28 dari bulan 4. So, jika disabit dengan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori, gantung sampai mati. Dalam serbuan kedua pada Sabtu, 20 bungkusan dadah seberat 10 kilogram ditemui di sebuah pondok kawasan Ladang, Simpang, Taiping. Terus ditemui peralatan dipercayai untuk kegunaan memproses dadah. Paras air di empangan Bukit Merah Perak kini kritikal tahap 3 dengan paras semasa 6 meter. Keadaan ini disifatkan paling buruk dalam sejarah. Semalam dalam tinjauan ke empangan Bukit Merah, Pengerusi Jawatankuasa Kemudahan Awam, Infrastruktur, Tenaga dan Air Perak, Datuk Zainul Fadzi Paharudin berkata, empangan Bukit Merah hanya mampu bertahan selama 30 hari lagi jika tiada hujan di kawasan tadahan dalam masa terdekat. Dan jika paras air menyusut sehingga 5.2 meter, catuan berkala secara berperingkat akan dilakukan melibatkan 250,000 pengguna di daerah Kerian, Kamunting dan Taiping. Kita harapkanlah kita tak sampailah untuk melakukan catuan. Kalau ikut ramalan dan juga kajian, dalam masa 30 hari ini, kalau tidak ada perubahan, pihak LAP mungkin terpaksa melakukan catuan untuk kawasan Kerian dan sebahagian di Taiping dan Kemunting. Yang ini fakta yang saya rasa tak perlu diselindungkan lah, untuk makluman. Menurutnya, kerajaan negeri juga sedang merangka cadangan untuk mendalamkan lagi kolam tadahan Bukit Merah daripada 8.68 meter sekarang kepada 10.05 meter. Kosnya dianggarkan RM200 juta. Fenomena El Nino yang berlaku di seluruh negara pada masa ini menyebabkan aduan berkaitan ular berbisa yang diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat di negeri ini meningkat. Di Pahang, 92 kes dicatat sehingga hari ini. Daerah Kuantan merekodkan kes tertinggi dengan 35 kes, diikuti Temerloh 18 kes dan Rompin 12 kes. Manakala daerah Bentong 6 kes, Pekan 4 kes, Lipis dan Cameron Highlands masing-masing 3 kes. Manakala 1 kes direkodkan masing-masing di daerah Jerantut dan Maran. Ya, kita pun dapat panggilan berkaitan dengan binatang liar lah, ular ni. Di mana setakat hari ini kita menerima sebanyak 26 panggilan berkaitan dengan panggilan binatang liar ni. Ya, 26 lah. Okay. Di mana April ni lah, daripada setakat ini bulan Januari kita menerima 16 panggilan, Februari 25, Mac 25, April 26. Maknanya 76, lebih kurang 70 lebih lah. Tambahnya, kebanyakan kes dilaporkan melibatkan ular berbisa jenis tedung selar, ular senduk, ular kapak dan juga ular sawa yang meninggalkan habitat masing-masing ekoran cuaca panas melampau dan kebakaran belukar. Bagaimanapun, semua kes dapat ditangani dengan baik. Seterusnya, untuk laporan perkembangan di Sabah, kita berlintas langsung bersama Adrian Soidi. Silakan. Terima kasih, Kamal. Di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usahawan tani di negeri ini disaran memanfaat platform perniagaan dalam talian yang dibangunkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOE melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS iaitu agrobazar.com.
agrobazar.com yang dibangunkan sejak Disember 2014 merupakan satu ruang pasaran dalam talian bagi usahawan tani memasarkan produk pertanian dengan komuniti agromakanan sekaligus mengembangkan pasaran perniagaan secara global. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, perniagaan dalam talian kini semakin menjadi pilihan kerana ia lebih mudah dan kos efektif. Saya galakkan usahawan-usahawan dari Sabah ini untuk mendaftar dengan SSM supaya mereka dapat berniaga secara online yang mana sekarang ini amat popular, mudah dan tidak perlu ada menyewa kedai, premises, boleh dibuat dari rumah atau di mana-mana pun. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah ditemui media selepas merasmikan kursus Agrobazar online di Putatan. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, Haji Mansur Omar yang mengakui penyertaan usahawan tani negeri ini agak kurang dalam agrobazar.com, pihak FAMA katanya akan melaksanakan kursus-kursus lanjutan untuk memastikan usahawan terlibat sama dalam perniagaan dalam talian. Menerusi kursus-kursus itu, FAMA menyasarkan sekurang-kurangnya 10 usahawan tani mendaftar setiap bulan dan memasarkan produk mereka dalam talian. Setakat April ini, agrobazar.com mempunyai 15,467 rakan komuniti dan 1,260 produk dari 1,131 kedai. Kursus dua hari ini disertai seramai 150 usahawan tani dan kaki tangan FAMA. Kerajaan giat melaksanakan peranan signifikan dalam menyokong kesaksamaan gender. Ini termasuk menyediakan persekitaran sihat dan kondusif untuk memajukan wanita dalam pelbagai sektor. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, peluang pekerjaan khususnya dalam sektor awam kini terbuka luas untuk wanita menerusi penyediaan asas kukuh yang membolehkan golongan itu mengisi jawatan kepimpinan. Sehubungan itu, semua wanita harus sentiasa peka terhadap setiap perubahan dan manfaat peluang disediakan serta menimba seberapa banyak ilmu selain menyertai program-program dilaksanakan kerajaan. Datuk Musa menyatakan perkara ini dalam ucapan perasmian Konferensi Wanita 2016 Konvita Peringkat Negeri Sabah di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Haji Ahmad Ayid. Menurut Datuk Musa, walaupun jumlah wanita dalam kumpulan tenaga mahir semakin bertambah, golongan lelaki dan wanita adalah saling memerlukan. Justru kedua-dua pihak perlu bekerjasama dan memanfaatkan kelebihan pengalaman dan pengetahuan masing-masing dalam menghasilkan impak kejayaan lebih besar. Selaras hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai wanita berpendidikan tinggi, kreatif dan inovatif, kerajaan memperuntukkan 218.31 juta ringgit menerusi bajet 2016 untuk menjayakan pelbagai program pembangunan wanita di Sabah. Lebih 500 wanita dari jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan menghadiri persidangan ini. Kerajaan diharap dapat mempercepat pembinaan sekolah berasrama penuh di daerah Kuala Penyu. Wakil Rakyat Kuala Penyu, Limus Juri berkata, permohonan untuk mewujudkan sekolah tersebut di daerah itu telah diberi perhatian oleh kerajaan pada 2014. Jestro Limus berharap pembinaan sekolah berasrama penuh di Kuala Penyu akan menjadi kenyataan dalam masa terdekat. Pada masa sama, beliau meminta pejabat pendidikan daerah Kuala Penyu mengenal pasti tapak sesuai bagi pembinaan sekolah tersebut. Limus menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Kualiti dan Graduasi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Kuala Penyu di Kuala Penyu. Menyedari kepentingan pendidikan, beliau menubuhkan sebuah yayasan pendidikan yang setakat ini telah membantu lebih 300 pelajar terdiri daripada anak jati Kuala Penyu yang berjaya mendapat tawaran ke institusi pengajian tinggi tempatan. Limus mahu generasi muda melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan etika kehidupan untuk menghadapi arus pemodenan yang didominasi teknologi maklumat. Lebih 200 pelajar menerima anugerah kecemerlangan dalam pelbagai bidang akademik, sasiah dan kokurikulum dalam majlis ini. Sekian berita N5 dari Sabah Petang ini. Teruskan dengan Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Adrian Soedi langsung dari Sabah.
Fenomena El Nino yang melanda negara ketika ini turut memberi kesan terhadap sektor pertanian dan tidak terkecuali pengeluaran buah durian balik pulau. Untuk butiran lanjut, kita ikuti laporan yang dibawakan oleh rakan setugas di Pulau Pinang, Syamila Rastam. Baik, silakan Mila. Terima kasih Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ladang durian Bosheng antara pengeluar terkenal durian balik pulau. Bagaimanapun, pemilik dan pengusahanya Chang Tek Sheng mengakui El Nino memberi kesan kepada kualiti durian dan tumbesaran pokok sehingga menyebabkan perniagaan merosot hingga 40%. Ini kerana kualiti durian yang rendah akan mempengaruhi harga raja buah, tidak kira jenis durian. Walaupun jumlah pengeluaran mungkin terjejas, namun buat peminat raja durian, mereka dapat menikmati keenakan buah tersebut dalam tempoh yang lebih panjang berbanding musim sebelumnya. Dijangka bermula Mei ini, durian balik pulau akan mula luruh sehingga Julai. Lulu dia selalu satu bulan. Satu bulan dia keluar bunga, lepas dia punya buah jatuh lebih kurang satu bulan setengah. Dia tak boleh jadi tiga bulan. Kerana dia punya air tak cukup punya pasai. So, this year dia akan jadi tiga bulan. So, ini farm ni kita punya tanah kerana organik punya pasai. So, when organik dia itu aninomai punya jam, dia tak payah banyak air. So, dia kurang sikit, dia boleh tahan. So dia boleh tahan dia itu pokok. Jadi ini macamnya 2-3 kali punya bunga. Pokok besar punya buah pun ada, pokok kecil punya pun ada. Itu macam. Sejak cuaca panas bermula Januari lalu, Chang menyiram pokok durian menggunakan sistem pengairan renjis setiap 2 jam sekali. Pengalaman menjaga tanaman durian secara organik di ladang seluas 7 hektar ini sejak puluhan tahun lalu membolehkan Chang menangani sebarang masalah cuaca dan mengurangkan kadar kerugian. Ladang ini tidak menggunakan sebarang racun serangga. Sebaliknya, digantikan dengan baja organik seperti batang pisang, buah dan batang kayu yang sudah rosak serta reput. Selain itu, pencahayaan yang mencukupi mampu mengekang serangan kulat dan penyakit pokok. Terdapat 300 pokok durian di ladang ini, antaranya termasuk durian holor, kunpong angbak, angbak D604 dan musang king. Malah menjelang Mei, ladang durian Bosheng bakal penuh dikunjungi peminat durian yang bercuti sambil menikmati pemandangan hijau dari atas bukit. Dalam pada itu, sejak minggu lalu, Pekan Balik Pulau dibanjiri longgokan buah durian yang dipercayai datang dari negara jiran. Pemilik dusun durian di pekan ini bimbang pelanggan tertipu dengan penjual yang mendakwa durian berkenaan adalah durian tempatan. Pemilik kebun durian, Arif Mat Jam, mendakwa setiap minggu ada sahaja bekalan durian yang sampai dari negara jiran ke pekan ini. Keadaan ini lebih membimbangkan pekebun yang memang sudah terjejas pengeluarannya akibat cuaca panas. Mana dapati durian di balik pulau buat penerbangan sekarang ini tak banyak yang ada yang luruh. Kebanyakannya semua durian-durian ini daripada Siam. Jadi mereka jualkan nama. Salah seorang penduduk Ismail Kasim berkata musim durian balik pulau hanya akan tiba menjelang Aidilfitri nanti. Baru-baru ni adalah seorang kawan saya, dia balik daripada overseas, a Chinese. Dia telefon saya, dia kata dia nak makan durian balik pulau. Dia dah pergi beli dah. Kemudian dia komplain sebab tak sedap. Saya kata yang itu bukan durian balik pulau. Masalah lah ni di balik pulau. Yang orang nak jual durian, semua durian bukan durian balik pulau. Semua durian luar. Jadi merosok nama balik pulau lah. Jadi apabila memakai nama durian balik pulau ni, dia merosakkan. Satu, merosakkan dari segi kedatangan pelancong kerana pelancong-pelancong menyangka durian balik pulau beli tapi balik-balik tak elok. Tambahan pula, ada perkebun menjual hasil kutipan durian balik pulau di luar Pulau Pinang kerana harganya yang lebih mahal. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak tertipu dengan peniaga yang tidak jujur. Hampir 50 pelajar sekolah menengah dan rendah menyertai bengkel robotik anjuran Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang di Kepala Batas. Mereka diberi pendedahan mengenai robotik dan program visual menggunakan perisian Lego NXTG.
Bengkel ini membolehkan mereka meneroka dunia sains dan kejuruteraan dengan menggunakan satu sistem kawalan robotik mudah. Menurut penolong Perpustakaan Pulau Pinang, Hazrawati Mustafa, bengkel seumpama ini mampu membina pemikiran kreatif dan kritikal dalam kalangan pelajar di samping melahirkan pelajar yang inovatif. Biasa ini sangat interesting lah untuk kami. Dia gunakan untuk masa depan, itu boleh bawa ke sekolah untuk kawan-kawan juga. Jadi dia mampu merangsang kita punya pemikiran untuk berfikir macam mana nak buat pergerakan dia lagi unik dan menarik. Seperti robot ni perlu bergerak ke hadapan dan tangan dia perlu membuka dan menutup. Seterusnya kami membuat pergerakan yang tersendiri dan kami perlu berfikir secara kreatif untuk membuat pergerakan tersebut. Bengkel robotik ini yang merupakan acara tahunan bakal diadakan di Bertam, Balik Pulau, Seberang Jaya, Jawi dan Georgetown. Sekian dahulu laporan dari Pulau Mutiara. Kembali kepada Kamal Firmansyah di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Syamila, langsung dari Pulau Pinang. Baiklah, seterusnya kita ikuti pelbagai aktiviti menarik yang berlangsung di Perpustakaan Awam Pahang. Laporannya bersama Jasmine Faisal Muda di Kuantan. Terima kasih Kamal. Bangunan baru Perpustakaan Awam Pahang yang dijangka mula beroperasi pada Jun ini bakal mengetengahkan kisah anak jati negeri ini yang terlibat dalam kemerdekaan negara. Pengisahan itu dipaparkan menerusi satu sudut khas yang diberi nama Sudut Koleksi Pahang. Koleksi Pahang itu memuatkan kisah mereka yang berhaluan kiri dalam era mencapai kemerdekaan. Ini termasuk mereka yang terlibat secara langsung dalam rundingan Hat Nyai pada 2 Disember 1989 antara Kerajaan Malaysia, Thailand dan Parti Komunis Melayu PKM. Antaranya termasuk kisah bekas wartawan Dato' Mokhtar Mahmud Baginda yang mendapat julukan The Silent Hero kerana peranan penting beliau menemukan pemimpin PKM dengan pemimpin kerajaan. Dato' Mokhtar, anak kelahiran Kuala Lipis yang kini berusia 79 tahun, berkesempatan menulis buku rakaman pengalamannya berunding dengan ketua regimen ke-10 PKM di selatan Thailand sehingga mereka bersetuju meletak senjata. Ini termasuk pengalaman beliau bulang-alik dari Kuala Lumpur ke Hat Nyai selama 2 tahun bagi meyakinkan PKM untuk berdamai dengan kerajaan Malaysia ketika itu. Parti-parti komponen Barisan Nasional, MCA, MIC dan kalau ada krisis dalaman mereka rujuk kepada rapuan baba. Tetapi umum tidak tahu bahawasanya dalam proses nak mengadakan rondingan damai, parti komunis juga rujuk pada rapuan baba. Peranan rapuan baba sebagai negarawan itu. Seorang lagi anak jati Pahang yang terlibat dengan rundingan Hat Nyai adalah Dato' Ahmad Nazinuddin yang merupakan bekas pesara polis. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu adalah satu proses yang berterusan. Dan anak-anak muda harus lebih giat, lebih bersemangat untuk memastikan negara ini sentiasa selamat. Dan satu cara yang paling penting untuk menentukan itu ialah untuk bersatu. Dato' Ahmad Nazir, 62 tahun, turut menasihati golongan muda hari ini harus menghayati istilah perjuangan kemerdekaan kerana setiap matlamat harus dilaksanakan dengan tertib dan mengikut undang-undang. Sementara itu, pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga Komunikasi dan Multimedia Negeri, Datuk Syariza Samsudin ketika merasmikan Majlis Pengkisahan Sejarah Rundingan Damai Hat Nyai di Auditorium Arkib Negara Negeri Pahang menjelaskan program tersebut merupakan antara usaha untuk memperkaya sumber sejarah negara. Koleksi Pahang. Koleksi Pahang ni pada asalnya ialah untuk kita menempatkan bahan-bahan bacaan yang diterbitkan dan ditulis oleh anak Pahang sendiri. Tapi saya rasa pengkisahan hari ini yang pastinya akan didokumentasikan oleh pihak arkib dan pihak pusaka awam sendiri pastinya akan mendapat tempatlah ya di library kita dan juga di arkib sendiri untuk menjadi bahan rujukan kepada generasi muda hari ini.
Bagi generasi muda, usaha itu disambut baik sebagai suatu pendedahan dan rujukan sejarah yang lebih lengkap. So dengan pusaka awam yang apa ni, dia letakkan sejarah hakiah semua ni, perjanjian semua ni, kita lebih, generasi muda lebih tahu mendalam tentang perkara ini. Tak sabar jari saya. Bagi saya baguslah bila letak sejarah ni dekat library baru, sebab sekarang ramai remaja yang kadang-kadang lupa pasal sejarah ni kan. Jadi dia orang boleh pergi library, boleh study baliklah pasal sejarah lama. Setakat ini saja yang dapat kami kongsikan dalam lintas langsung dari Pahang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Kamal di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jasmine Faisal Muda dengan perkembangan dari Kuantan Pahang itu tadi. Menjelang program transformasi kerajaan GTP bidang pendidikan 3.0 yang bakal diumumkan malam ini dan juga pengumuman prestasi pencapaian pendidikan negara disifatkan memberangsangkan dan mampu mencapai sasaran. Geostrategis University Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Azmi Hassan yakin rekod baik sepanjang GTP 1 dan 2 menjadi penanda aras kepada GTP 3. Dua perkara utama telah dijadikan asas kepada transformasi yang dilaksanakan, iaitu memastikan semua kanak-kanak mendapatkan permulaan pendidikan yang berkualiti dan membangunkan budaya pencapaian. Pendidikan itu telah dicapai. Kalau kita lihat pembentangan tahun lepas, hampir 100% ataupun lebih daripada 100% KPI pendidikan telah dicapai. Maksudnya enrolment, sekolah dikatakan berestet tinggi, keputusan perperiksaan yang agak baik, jurang di antara bandar dengan luar bandar dari segi pendidikan dapat dikurangkan, itu semua telah dicapai. Kalau kita lihat KPI pada tahun lepas 2015, kurikulum telah berubah. Bermula daripada peperiksaan UPSR sehingga ke SPM sehingga ke tingkat tanam. Dalam masa sama, pendidikan prasekolah, penguasaan literasi dan numerasi pada tahap 1, sekolah berprestasi tinggi dan memperkenalkan tawaran baru kepada pengetua dan guru besar terbukti meningkatkan kecemerlangan pendidikan. Kejayaan GTP 1.0 telah menunjukkan bahawa fokus dalam usaha mempertingkatkan pencapaian pelajar berjaya. GTP 2.0 pula menyaksikan NKRA Pendidikan fokus ke atas tiga tunggak dalam meningkatkan akses, memperkukuhkan kualiti dan meningkatkan equity. Pada masa yang sama, tiga sokongan prinsip di sebalik pelan induk pembangunan pendidikan negara. Antaranya mengkaji dan menyemak syarat-syarat bantuan yuran, mewujudkan Majlis Pengasuhan Kanak-Kanak ECCE dan memfokuskan pengekalan standard kualiti yang tinggi untuk semua SBT dengan sasaran akan diteruskan untuk mencapai sekurang-kurangnya 100 buah SBT dan memastikan mereka mengekalkan standard kualiti yang tinggi. Kejayaan program transformasi ekonomi ETP diukur berdasarkan tiga sasaran pencapaian sejak dimulakan pada 2010 hingga 2020, iaitu mencapai pendapatan rakyat berkapita berjumlah $15,000 Amerika, mewujudkan 3.3 juta peluang pekerjaan dan memperoleh nilai pelaburan berjumlah RM444 bilion menjelang 2020. Bagi tahun 2014, ETP bagi pendapatan rakyat perkapita dicatatkan berjumlah $10,426. Jumlah itu jelas menunjukkan usaha kerajaan menerusi ETP yang merangkumi 12 bidang ekonomi utama negara NKEA berjaya dilaksana saat ini. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid berpendapat, meski berdepan ketidaktentuan ekonomi dunia dan kelemahan nilai ringgit, dua perkara itu menjadi cabaran kerajaan mencapai sasaran ditetapkan. Jadi kalau kita mendapatkan pendapatan menjadikan sebuah negara berpendapatan tinggi dan diikuti sama dengan pendapatan isi rumah yang tinggi juga, maka itu adalah baik. Dan seterusnya lain-lain indeks kualiti hidup yang boleh menyokong kehidupan kita. Kerana kita mahu kehidupan yang baik dalam sebuah negara berpendapatan tinggi,
dengan environmentnya yang baik, dengan institusinya yang baik, kan? Jadi kalau kita berusaha kepada meningkatkan pendapatan, tetapi kita tidak memberikan perhatian kepada elemen-elemen lain dalam kualiti hidup, termasuk pendapatan isi rumah, pendapatan yang tinggi tadi bagi saya tidak bermakna apa-apa. Dalam semakan ETP 2014, 1.8 juta pekerjaan baharu berjaya diwujudkan daripada 3.3 juta yang disasar, melonjakkan bilangan pekerja mahir kepada 50% daripada keseluruhan tenaga kerja negara, juga perkara yang sama pentingnya. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang rendah, yang menggunakan kemahiran rendah, yang menggunakan buruh yang kurang mahir, jangan beri keutamaan untuk diluluskan. Jadi kita luluskan buruh-buruh, kita luluskan pelaburan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, yang menggunakan buruh yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Jadi bila kita buat seperti ini, ramai daripada pekerja-pekerja kita yang kurang mahir pada hari ini boleh terus dilatih menjadi mahir dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Setakat ini, pelaksanaan gaji minimum telah dilakukan bagi meningkatkan daya saing pasaran kerja di Malaysia. Bangsa yang bertamadun adalah bangsa yang meletakkan ilmu di puncak cita-cita bangsanya. Ini kerana ilmu bukan sahaja menjana kekuatan intelek. Ketinggian budi, penguasaan sains dan teknologi moden malah dapat membentuk jiwa dinamik serta kreatif. Tunku Panglima Besar Kedah, Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Azam Shah bertitah, generasi baru yang berdisiplin, produktif, progresif, berketerampilan, cekap dan mahir dapat dilahirkan melalui pendidikan yang berkualiti. Guru sebagai tenaga utama dalam sektor pendidikan diberi tanggungjawab besar menyediakan tenaga manusia untuk keperluan masa kini dan hadapan. Selain itu, titahnya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam pelbagai program sekolah demi kemajuan pendidikan dan kecemerlangan sahsia anak-anak. Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas bertitah pada Majlis Anugerah Cemerlang kali ke-46 dan perasmian Pusat Budaya Kiat Hua di SMK Kiat Hua, Alusta, Kedah. Baginda turut menasihati para pelajar supaya berpegang teguh pada agama dan menerapkan nilai-nilai murni dalam menghadapi era globalisasi. Pada majlis itu, pelajar terbaik sejak pelajaran Malaysia SPM 2015, Chua Jin Ro, 18 tahun, turut dianugerahi pingat emas Tuanku Sultan Kedah. Sumber rujukan sejarah negara yang terhad mendorong Persatuan Sejarah Lisan Malaysia, PSLM, mengambil inisiatif mengumpulkan maklumat-maklumat sejarah terutama pada zaman sebelum merdeka. Antara maklumat yang dikumpulkan termasuk sejarah ketika zaman pendudukan Jepun melalui pengalaman individu yang pernah melaluinya. PSLM sedang berusaha menjejaki individu-individu yang masih hidup untuk menceritakan kembali pengalaman mereka. Maklumat yang diperolehi akan didokumentasi untuk rujukan generasi hari ini dan akan datang. Saya ni kita interview tokoh-tokoh yang mengalami apa peristiwa tu lah, ya, macam dia eyewitness lah kepada peristiwa sejarah tu. Dan kita interview, kita rakamkan dan kita dokumentasikan maybe dalam bentuk penerbitan buku lah. Dia, saya bagi contoh macam sejarah pendudukan Jepun kan. Jadi tak banyak buku yang ditulis tentang peristiwa Jepun tu. Jadi ini tugas kita lah, Satuan Sejarah Lisan, untuk interview. Dan apa tokoh-tokoh ni, kali ikut ni, dia orang dah umur 80-an. So kalau kita lambat mungkin kita tak sempat nak interview orang yang melalui sendirilah zaman Jepun tu. Sebab kita nak kalau boleh first hand information lah. Bukan kata dari anak dia ke, dari cerita orang lain yang mendengar cerita tu kan.
Beliau menghadiri perasmian Bengkel Sejarah Lisan anjuran PSLM dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka yang disempurnakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Dato' Osman Mohamad di Bukit Baru, Melaka. Bengkel Pengkisahan Sejarah yang berlangsung 3 hari bermula hari ini disertai kira-kira 50 peserta. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, PUSPANITA, berperanan dalam meningkatkan kebersamaan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Jelas Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor, dalam masa sama ia perlu menyebar luas dasar-dasar serta hasrat kerajaan secara terus kepada masyarakat. Menurut Datin Seri Rosmah, ahli-ahli PUSPANITA yang keahliannya merangkumi kira-kira 80,000 orang mampu menangkis persepsi-persepsi negatif terhadap dasar-dasar kerajaan. Apa yang penting ialah kesetiaan dan kesungguhan ahli-ahli PUSPANITA sekalian di dalam memahami serta mendukung cita-cita kerajaan sentiasa teguh berdiri sebagai tulang belakang pentadbiran dalam apa jua keadaan maupun rintangan sewaktu susah atau senang dilandas mendung panas maupun hujan bagi melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan. Kesimpulannya, kita semua harus berbakti bagi membawa kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat dan juga negara kita Malaysia. Datin Seri Rosmah berucap merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan PUSPANITA ke-34 di Putrajaya. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan Yang di-Pertua PUSPANITA Puan Sri Rohani Abdullah. Datin Seri Rosmah yang juga penaung PUSPANITA berkata persatuan tersebut mampu memainkan peranan penting dalam menggerakkan perpaduan dan keharmonian negara. Baik, bagi mengikuti laporan cuaca, kita ke Met Malaysia bersama Sarimah Sulaiman. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pada ketika ini, corak tiupan angin di rantau negara kita secara amnya menerima tiupan angin dari pelbagai hala, terutamanya di sekitar Semenanjung dan juga di sekitar negeri Sarawak dengan kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 meter sejam. Sementara bagi negeri Sabah pula, tiupan angin pada ketika ini bertiup dari arah timuran dengan kelajuan angin sekitar 20 hingga 30 meter sejam dan tiada amaran laut dikeluarkan bagi mana-mana kawasan perairan negara. Seterusnya kita lihat pada keadaan cuaca semasa. Pada petang ini, keadaan cuaca di Semenanjung hujan dan rebut petir di satu dua tempat sedang berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung, terutamanya melibatkan di sekitar negeri Kedah, di sekitar negeri Pulau Pinang, Perak, juga di sekitar negeri Selangor, wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, juga di sekitar negeri Sembilan, Melaka, Johor, di sekitar negeri Pahang dan juga hujan di satu dua tempat juga sedang berlaku di sekitar negeri Terengganu dan juga Kelantan. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pula, pada ketika ini keadaan cuaca juga hujan dan ribut petir di satu dua tempat tertumpu di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman, manakala bahagian-bahagian lain pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sementara bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca yang sama juga turut berlaku di hampir kebanyakan bahagian di sekitar negeri Sarawak, iaitu di sekitar bahagian Limbang, Miri, juga melibatkan di sekitar bahagian Bintulu, Mukah, di sekitar bahagian Sibu, Sarike, juga melibatkan di sekitar bahagian Betong, Sri Am, Samarahan dan juga di sekitar bahagian Kuching. Dan keadaan ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sebelum kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama sepanjang hari esok. Thank you.
Baik, terima kasih Sarah Mas Sulaiman dengan perkembangan cuaca itu tadi. Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.